Gemudi Cikar Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kapten Akif Pradias. Jadi saya mau siap-siap kerja nih teman-teman. Rencananya akan ada salah satu kapal kargo ya. Ukurannya nggak begitu besar, cuman posisi sandarnya itu kalau menurut saya tuh sempit ya. Jadi kayak dia tuh masuk ke dalam kolam, sandarnya di ujung, terus kepalanya tuh kayak masuk kolam kecil gitu teman-teman. Nah, nama kapalnya adalah Kilomai Kartasetya. Nanti kita rencananya dibantu sama Bima 306 teman-teman. Mau tahu bagaimana? Ikut terus video saya. Rencana nih 06 gimana kan? Ikan samping atau gimana? Haluan kiri aja, kita sadar kanan rencananya di ujung itu. Jadi menghadapnya nanti ke selatan. Oke. Kalau naik yang masuk. Itu kapalnya rendah kan? Kapalnya rendah Bima, tapi cukup aja kalau di haluan. Oke ganti atau bawa tubuh gimana? Nanti sandar kanan, susah nanti ya. Oh siap Kapten. Gak apa-apa, bawa tubuh kalau mau ngatur-ngatur boleh. Gimana kan? Kalau mau ngatur-ngatur bawa tubuh ya gak apa-apa. Nanti mau sandar baru sundur haluan kiri. Oh siap. Lihat-lihat aman samping-samping Kap. Oke, sandar kanan, rencana. Oke, sandar kanan. Pak, lurus-lurus dulu, Pak. Kalian jangan mikirin dulu ya. Sampai usahakan kapalnya di tengah terus. Nah. Mana Bim? Saya mulai ke kiri pelan-pelan Bim ya. Oke, boleh kiri dikit, Pak. Ya, kasih kiri sedikit. Ya, nggak usah banyak-banyak kirinya. Sama Bima sekitar 30 meter. Oke, 30 meter, oke. Tahan, Mas. Ya. Pas di haluan ini terus ya. Oke. Jadi tempatnya ini sempit. Banyak kapal yang sandar di sebelah kanan. Tahan Mas. Kiri jauh Kapten 40 meter. Kiri jauh 40 meter, oke. Kasih kiri sedikit. Ya. Tengah-tengah dulu, tengah-tengah. Oke, sip. Kanan 5. Tahan lagi kayak tadi, Mas. Ya. Tembak Bima Sakti itu bisa? Kapal putih. Oh, ya. Tembak itu dulu. Mana sudah?
Alhamdulillah, jadi masih aman Bima. Jalur lurus aman ya. Tahan haluan mas. Oke. Saya mulai curi ke kiri masih aman Bim, saya nggak kelihatan soalnya. Boleh. Oke, curi kiri pelan-pelan mas, pelan-pelan aja ya. Tahan dulu. Pelan-pelan. Oke, saya curi kiri terus ya Bim, mulai bawa ke arah Pelda Bim. Boleh. Aman ya, sebelah kiri ya. Jalur. Gak kelihatan kita sebelah kirinya, ketutupan tunda. Jauh ya. Tahan dulu. Pak Lili, ini sandarnya sebelah mana Pak Lili? Kok ada kapal kayu Pak Lili? Ini masih jauh. Oke, oke. Siap-siap tahan lurus ya. Oke, mulai lurus mas. Ya, tahan lurus. Ya, terus begitu. Lurus mas. Sebelah mana sih dermaganya, Bim? Kapal kayu sebelah sana, pojok. Di belakang pojok ada kosong. Menghadapnya ke darat sana ya? Iya. Menghadapnya ke darat sana ya, bukan menghadap ke kapal gas kan? Nggak, bukan. Di sini kan, belakang sini kan? Belakangnya ini yang ujungnya aja, ini kan, Pak? Nggak, itu buat BMB nanti di situ. Yang di sana kan, pelabuhan baru kan? Ya, nggak tahu, katanya di pelabuhan lama. Cuman, yang kosong kok yang saya cuma pelabuhan baru. Kita mau ngintip-ngintip dulu di mana kapal kayu yang hijau itu. Berarti numpuk-numpuk itu kapal hijaunya kayaknya numpuk ya? Enggak. Sendiri ya? Enggak. Enggak standar double ya? Berarti masuk ke dalam, Cap. Iya. Ya.
kok akrobat gini. Spring ya KPH pertama ya. Bim, nanti Bima bisa masuk ke situ enggak, Bim? Bisa, Kak, bisa. Oke, Bim. Kasih. Sampai nembak haluannya LPG. Mas. Ya. Oke, cukup. Tahan dulu. Wow, tempatnya sempit sekali. Stop mesin dulu. Bim, aku stop mesin, Bim. Tolong dorong dikit, Bim, haluan, Bim. Iya, Kapten. Kenapa nggak di sini aja sandara ya? Oh iya nih, simpo. Sandar kita pantatnya apa? Pak sandar kiri kita. Iya. Ya dari sini. Kalau di sini enak ya. Saya kesana tuh perdana ini kita. Jempil berarti ujungnya lima baru ya. Betul. Bima, itu nanti kalau sana Bima kejepit nggak nih sama dermaga baru? Ya, mas, bisa, ya, masih aman ya. Masih aman ya Bim ya. Oke oke. Oke cukup dulu Bim, cukup. Makan gue jadi muat nggak ya? Tapi nggak pernah aja. Nah itu makanya Mas Lili nyari tempat kok unik Mas Lili. Hari setelah yang kosong bapak. Iyo safety first toh yo. Tapi ini muat nggak, Mas Lili, kapalnya? Muat, Mas. Dari sana muat, Mas Lili. Dari sini padakan kita sempit sekali ya. Ketutupan kapal kayu itu loh. Jadi kan, Mas. Kopi. Terima kasih. Nah, 12 lagi, Pak. 12. Ayo, mudah-mudahan. Maju pelan sekali. Dikik aja ya, terus stop lagi ya. Ya, stop lagi, Pak. 2.4. Oke. Belakang ada dapra enggak, Kep? Aku udah kepal kayu. Bisa lanjutkan. Kan siapin dapra sebelah kanan itu, nanti siapa tahu kena ada kepal kayu itu ya. Bisa. 2.1 kita ngapa ya? Bim, tekan dikit, Bim. Oke, tekan. Ya. Tolong melempar ini, Kep. Bisa. Aku takut kena kapal kayu itu, Bim. Iya, Kep, Bim. Dorong sedikit aja Bim, biar haluan saya masuk Bim. Saya nggak pakai mesin dulu. Lebih. Iya, harusnya tadi kapal kayunya dimajuin dulu Mas Lili. Ini tempatnya susah sekali masuknya ini. Pelan-pelan. Ya, menurut sampean cukup Mas Lili. Prosesnya ini kan berpikir, nggak langsung sandar kapalmu ini. Akhir mobil kali. Iya itu dia. Kasih tahu orang ya, terima sarannya kalau positif, jangan dibantah. Cukup Bim, cukup. Bisa.
1.5. Cikar kiri. Kemudi cikar kiri. Jadi Bima itu tadi harus Semarang kalau belum jalan. Nambah talinya lagi, kalau enggak dia bakal kejepit di ujung dermaga sana, teman-teman. Jadi ini kayak masuk lubang ini. Permisi alur dari pelabuhan dalam mau keluar nanti. Yang keluar dulu ya, ini ada tongkang lok masuk pelabuhan dalam. Kapten, udah ya. Makasih, Kep. Oke. Terdekat ini baru nama maju ini setelah tongkang ini setting samudera.